warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala, alladhina yunfikuna fissarra'i wadharra'i walkadhimina al-ghayza wal'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Tentunya doa terbaik untuk hari ini, mudah-mudahan puasa dan ibadah-ibadah kita lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan mampu menghantarkan kita meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa juga marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sekaligus khatib mengajak untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita baru saja berpisah dengan bulan Ramadan. Tentunya kita tak pernah tahu apakah kita akan berjumpa lagi dengannya di tahun berikutnya atau tidak. Namun yang pasti, hari ini kita berada di hari Idul Fitri 1444 Hijriah, yakni hari yang suci dan penuh barokah. Dikatakan suci karena hari ini kita insya Allah telah berada dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dikatakan hari yang penuh barokah karena momen Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa. Keberkahan hari ini benar-benar meluap, entah itu keberkahan banyaknya rizki maupun pahala setelah banyak amal ibadah dan amal soleh selama Ramadan. Menariknya lagi bahwa hari ini juga terdapat keberkahan yang luar biasa, yakni adanya momen saling maaf memaafkan. Umat Muslim akan saling mengucapkan selamat Idul Fitri dengan berjabat tangan
dan pelukan formal dengan berbagai kebahagiaan dan saling memaafkan kesalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dalam bahasa Al-Quran, kita ini sering disebut dengan istilah insan. Kata insan ini mempunyai tiga makna. Yang pertama, gerak dinamis. Yang kedua, lupa. Dan yang ketiga, harmonis. Maka diharapkan dengan perayaan Idul Fitri ini, kita akan harmonis, melupakan kesalahan orang lain, dan bekerja aktif dinamis. Sehingga dalam konteks menjadi insan atau manusia itu, kita harus mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan kita harus meminta maaf apabila kita bersalah. Sehingga terciptalah hidup yang harmonis. Dan kemudian dengan kondisi demikian, kita dapat melakukan berbagai kegiatan positif. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal karimina al-ghaidha wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dalam kitab Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar menjelaskan bahwa kalimat wal'afina 'anil nas dan memaafkan kesalahan orang, yaitu tidak membalas kesalahan yang dilakukan orang lain kepada mereka, padahal ia berhak untuk mendapat balasan, dan mereka pun sebenarnya mampu untuk membalasnya. Sementara dalam kitab Liyadabbaru Ayatih yang diterbitkan Markaz Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, seorang profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim Saudi Arabia, mengatakan makna dan saling memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya kalimat ini berlaku tidak hanya kepada kaum muslimin saja, tetapi bisa kepada umat lain. Dan di antara balasan yang paling cepat dirasakan oleh orang yang memberi maaf adalah kebahagiaan dan keselamatan hati. Kemudian untuk diingat pula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah banyak mendorong umat muslim untuk bersikap pemaaf pada orang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa balasan bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah surga. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, "Idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin fayaqul, ainal 'afuna 'anil nas, halummu ila rabbikum khudhu ujurakum wa haqqo 'ala kulli muslimin idza fa ayyudkhilahullahul jannah." Kelak pada hari kiamat ada pemanggil yang menyeru, "Di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rabb kalian dan ambillah pahala kalian." Dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Hadis riwayat At-Tahab dari Ibnu Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tentu kita sadari bersama, sejatinya dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang sempurna. Terkadang manusia dengan sesama melakukan kesalahan dan mengakibatkan rasa sakit hati, kesal, marah, dan dendam.
dalam diri seorang. Namun Islam mengajarkan pemeluknya agar selalu mengedepankan sifat saling meminta dan memberi maaf. Benar, meminta maaf dan memberi maaf tidak harus menunggu hari raya Idul Fitri. Tetapi juga tidak salah, pada momen hari raya Idul Fitri, kita melaksanakan aktivitas ini. Mengingat jika hari ini sesungguhnya penuh dengan keberkahan, terlebih selama bulan Ramadan lalu, kita banyak melakukan kegiatan amal ibadah maupun amal soleh. Termasuk diantaranya, tentu memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Namun harus dipahami, jika permohonan ampunan yang masih melibatkan kesalahan terhadap manusia, harus ada keridhaan atau pemberian maaf dari mereka sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahannya. Sehingga momen berkumpulnya jamaah Idul Fitri ini di tempat ini sungguh merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling memaafkan sebagai puncak kemuliaan hati bagi yang terzalimi, untuk membuang rasa sakit, dendam, jengkel, kesal, dan marah yang ada dalam hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menyucikan diri kita dari dosa yang telah kita lakukan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mari jadikan momentum hari kemenangan ini untuk menjadi insan yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu min ibadihi salihin wa adkhalana fi jannati na'im. Faqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi mukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'ali anil musyarakati li sa'iril bashar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mu'tabar. Allahumma fa shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidul abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qarar. Amma ba'dah. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.